setiap manusia dilahirkan dengan darah seni. Tanpa kita sadari, aktivitas kita sehari-hari tidak jauh dari kesenian. Contoh saja, memilih warna baju kita, memilih potongan rambut kita, memilih cara kita berbicara, semuanya adalah seni. Dan sejatinya, dunia ini tidak bisa dipisahkan dari kesenian. Karena dunia tanpa seni, sungguhlah sepi. Dan beruntung hari ini saya bertemu dengan sahabat saya, Ito saya. Seseorang yang saya kagumi, yang telah menerjunkan dirinya di dunia seni. Kita sambut Ito Tika Panggabean. Hai Ito, Ito, thank you banget. Sama-sama, makasih senang. Ya. Terima kasih. Aku senang karena di antara semua tamu saya, memang saya pingin sekali menghadirkan Ito untuk bercerita mengenai seni. Iya, boleh. Merasa bahwa aku masih anak bawang nih di dunia seni. Dan ketika kita merasa anak bawang, proses belajarnya akan lancar, Ito. Iya, amin. Iya, ya gitu ya biasanya kan? Ya. Ito, ya. Pertanyaan pertama saya, dunia seni itu pasti menemukan banyak hal, bukan hanya respek orang, karya kita, ya penghasilan, kegiatan, denyut hidup kita. Tapi saya yakin dunia seni juga menemukan eksplorasi diri ya. Di Ito secara pribadi. Apa saja yang Ito temuin di perjalanan dunia seni yang menurut Ito penemuan-penemuan atas kemampuan itu? Sebenarnya sih boleh dibilang banyak. Kalau dari kecil kita tuh kan pasti diajarin nyanyi ya. Nyanyi dan menggambar menurut aku adalah, ini versi aku ya, yeah. Adalah dunia seni yang bisa dibilang kita temui di awal-awal kehidupan kita. Menggambar ya kan? Dan bernyanyi. Nyanyi, okay. Ya kan? Pasti kan ibu kita aja pas gendong kita timang-timang. Iya, Dini Naboboka. Dini Naboboka nyanyi. Jadi itu tuh yang namanya seni suara sudah masuk nih. Okay. Bahkan sejak hamil beberapa ibu iya, menyanyikan. Iya, benar. Udah di... Memperkenalkan musik. Kemudian kita belajar bernyanyi di TK, di SD, terus udah gitu. Anak kecil pasti dikasih kertas sama dikasih pensil warna langsung gambar-gambar. Walaupun kita nggak ngerti itu gambarnya apa, tapi itu kan menurut aku udah bagian dari jiwa seninya dia ya. Biasanya dari situ ketahuan tuh, gila enak gua kok udah bisa sih gambar gitu kan. Tiba-tiba dia gambar kuda, gambar anjing gitu kan. Ya udah, terus dia gitu. Kemudian ada satu hal yang menurut aku kadang tidak kita sadari, itu seni berakting. Oh iya kan? Bener. Kita tuh kayaknya kita gini, gue gak bisa acting gitu kan. Sama aku juga berpikir gak bisa acting. Padahal dari kecil kita juga suka udah acting dong. Gak dikasih, beli permen, nangis. Kalau orang Batak disebut bencut. Gue baru tahu. Merujuk, bencut. Gitu kan. Ini kan acting ini. Bener-bener. Supaya ibunya mengasihani. Iya kan. Oh, misalnya kita lagi sebel, kita lagi kesel gitu lagi sama ibu kita. Tiba-tiba ada tante, namboru, apa inang tua datang. Ay salam, senyum, kasih tangan, ayo. Senyum dong, hai, cium. Namboru. Nah iya kan, kita gak mungkin yang namboru gitu. Mungkin kecuali kecil banget ya. Iya kan, acting iya gak sih? Acting sudah ada dari itu kecil. Itu kan. Itu bagian dari seni-seni yang sering kita nikmati, ternyata sudah kita alami dari kita masih kecil. Dan sudah kecil. Kita lakukan. Sudah kita lakukan. Walaupun kita gak sebut apa itu namanya. Bener. Yeah. Jadi akhirnya aku mengerti tuh ketika orang bilang, gak mungkin, gak ada orang yang gak bisa nyanyi. Gak ada orang yang gak bisa gambar. Acting. Okay. Gak ada orang yang gak bisa gambar. Ternyata semua itu sudah kita lakukan dari kita kecil. Kembali lagi ke pertanyaan itu, banyak sekali penemuan yang aku temukan. Oh ternyata gue bisa berakting. Oh. Tapi walaupun belum hebat, artinya karena tadi bibit-bibit itu sudah ada dan sudah kita lakukan sejak kecil. Terus aku selalu bilang, gue gak bisa gambar. Aku ketemu temen aku di Project Pop, ada Odi, jago sekali gambar. Terus aku bilang, aku gak bisa gambar, Omos. Gak ada yang gak bisa gambar botik, coba gambar. Sampai satu saat aku seneng sekali melukis. Walaupun melukisnya ada contekannya gitu. Terus udah gitu ada tutornya gitu. Tapi gak apa-apa, ternyata pas udah jadi, kok ternyata bisa ya. Dan ternyata gue seneng mewarnai. Jadi kalau di contekannya warnanya apa, nanti aku modifikasi. Berarti kan bagian dari seni ya. Terus udah gitu acting. Aku gak bisa nih acting ketika harus main film. Film pertama aku adalah arahannya Upi. Nah terus udah gitu, Upi lu salah deh milih gue. Lu yakin lu mau milih gue? Iya gue yakin.
ternyata aku bisa, walaupun mungkin saat itu masih mentah, ya sekarang juga belum terlalu matang sih ya actingnya ya. Tapi ya itu kan proses belajar itu. Okay, okay. Jadi itulah hal-hal yang aku temuin gitu. Terus seni berkomunikasi itu juga aku temukan di dalam karir aku. Okay. Mungkin kalau kita tidak menjadi entertainer, ya komunikasi sama orang ya kayak nggak ada, ya nggak ada diplomasinya gitu. Okay, okay. Karena kita ada di dunia seni, jadi kita tahu seninya gitu. Ya kalau lagi sebel, misalnya lagi capek, ada penggemar misalnya atau ada orang yang ngajak ngomong, ya kita nggak bisa langsung yang saya capek ya Bu, nggak mungkin yeah, gitu. Yeah, harus yeah. ada seninya juga. Iya gitu. Ibu maaf ya, aku tuh ngantuk banget, boleh nggak aku tidur? Misalnya di pesawat yeah, yeah. tuh, yeah, betul, kadang-kadang betul, kan ketemu betul, harus betul. Flight pagi ya, yeah, yeah. pokoknya. Tapi kan ada seninya, harus ngomong sama dia yeah, gitu. Yeah. Misalnya diajak ngomong terus, Bapak mohon maaf, ngantuk banget. Daripada Bapak nanti ngomong, saya ketiduran nggak yeah, enak yeah, yeah, gitu. Yeah, itu kan bagian dari seni. Seni, gitu. Betul. Mengutarakan sesuatu yang permintaan dia nggak terpenuhi, tapi dia nggak tersakiti. Iya, iya, gitu. Wow. Itu aku belajar dari ya dunia seni inilah akhirnya. Ada yang belajar dari orang lain, ada yang aku harus ngalamin sendiri, dan dari situ aku belajar banyak gitu. Jadi pekerjaan seni membuat fakta bahwa ada banyak potensi kita yang baru kita temukan kalau kita mencobanya. Iya, iya. Iya, iya, benar. Ya kan? Apalagi yang tadi abang bilang bahwa di dunia seni tuh banyak sekali ya. Dari mulai milih warna itu seni apa segala macam. Banyak orang merasa bahwa tidak punya kemampuan. Tapi ketika dia menjalaninya, learning by doing itu ya, loh. Betul, kadang-kadang betul. Kita dipaksa oleh kondisi ya, kita harus bisa gitu. Kalau biasanya dibantuin orang, gue pakai baju apa ya atau misalnya warna apa ya. Biasanya dibantuin orang, tapi ada satu masa mungkin kita harus menentukan ya, pilihannya betul, sendiri betul. Gitu kan. Atau banyak desainer yang memberi pun kita harus memutuskan yang mana yang paling cocok buat kepentingan panggung dan nyaman ya, buat ya. Kita. Nah, berbicara soal kenyamanan, langsung ke situ. Saya ini sampai sekarang masih penasaran itu. Saya kan lihat grup menyanyi banyak, tapi rata-rata ya, kayak Elvas lah. Ya. Ada pria dua, wanita dua, dan aku terasa secara harmonisasi suara juga selalu menantang, tapi easier lah kalau ya. Ada dua wanita, dua pria. Tapi saya sampai sekarang belum ada jawabannya, bagaimana itu bisa tampil seorang wanita di antara pria-pria? Itu bukan hanya soal bagaimana blend suaranya ya, bukan, itu teknikal lah. Tapi kan bergaulnya, itu gimana toh? Ya, jadi sebelum ada Project Pop sendiri, aku tuh boleh dibilang perempuan satu-satunya di P-Project. P-Project itu angkatannya Denny, Isur yeah, gitu. Yeah. Mereka kan yang bentuk P-Project yes. ya. Jadi itu anggotanya lebih banyak tuh kita, ada 50 orang. Oh. Ceweknya tuh yang anggota tetap cuma aku kali ya. Yang lain tuh ada yang ngurusin wardrobe, yang gitu-gitu. Nah, terus akhirnya kemudian mengerucut menjadi Project Pop. Itu mereka yang milih. Jadi ada dulunya ada 6 laki-laki, terus kemudian satu mengundurkan diri, jadi tinggal 5 laki-laki okay. dan aku gitu okay. ya. Ya, sebenarnya enggak terlalu sulit juga karena kita tuh rata-rata berasal dari satu kampus. Jadi di kampus sudah temenan walaupun yang seangkatan sama aku tuh cuma Yosi. Dan Yosi sendiri adalah sahabat aku dari SMA. Jadi kita udah bersahabat sejak SMA, terus kemudian kita kuliah di tempat yang sama, lalu kemudian masuk lagi ke Project Pop bersama lagi. Nah, sementara yang lain ada Ujo, ada Odi, ada Oon, mereka tuh hanya beda 1-2 tahun dari aku, di bawah aku di okay. tempat kuliah. Jadi okay. emang sering bertemu juga dengan jurusan dan fakultas yang sama okay. gitu loh. Jurusan ada yang beda, Oon tuh administrasi niaga. Jadi akhirnya memang di kampus berteman dan ketika masuk ke Project Pop pun berteman gitu loh. Jadi jujur saja aku tidak banyak mengalami kesulitan karena mungkin di awal-awal malah mereka tuh jarang menganggap aku wanita ya. mereka menganggap nih kayak laki juga nih. Jadi kayak kita dikasih sekamar juga nggak apa-apa. Kayak mereka juga ngerasa bahwa nih anak sih udahlah asik-asik aja lah, dia emang nggak cewek-cewek banget gitu loh. Jadi lebih cepat malah lebih cepat lagi berbaurnya dan ya dalam perkembangannya justru makin, karena udah makin lama jadi yang dari temenan udah jadi kayak keluarga, jadi cenderung nggak ada masalah sih sebenarnya okay, kalau okay. soal pergaulannya okay. gitu loh. Nah, ternyata Project Pop ini adalah hal yang mereka lakukan setelah mereka berteman sebelum jadi yeah. penyanyi, itu menariknya yeah. karena banyak orang bertemu di profesinya yeah.
ya, ya datang dari berbagai latar belakang, penyanyi A, penyanyi B, ya butuh waktu. Ya. Tapi kalau itu dengan teman-teman sudah ada soul yang didapat sejak kuliah. Tidak saja itu berteman di kampus, tapi kan kami juga menjadi layer bawahnya Denny, Isur dan kawan-kawan ya. Okay. Jadi waktu Denny dan Isur dan kawan-kawan waktu itu namanya Project P ya mereka ya. Itu sedang lagi di atas ya, kita sebagai orang-orang yang selalu mendukung mereka dalam artian gue butuh dancer, ya udah kita ngedance buat dia, gue butuh figuran buat ini gitu. Jadi kita tuh nggak langsung ada di Project Pop, tapi kita kayak juga mengalami sebuah proses dan proses itu kita alami bersama. Jadi ya udah, jadi begitu kita kepilih kita gini, hah alasannya apa nih milih kita, kenapa kita yang dipilih gitu loh. Tapi somehow pilihan mereka nggak salah, sampai sekarang kita bisa bersama terus gitu. Wah keren keren keren, bagian pembuka saya sudah dapat banyak, kita akan lebih banyak lagi dapat dari Itoku ini, termasuk film terbarunya, judulnya apa setelah ini. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu, si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah. Siapa yang diurus di sana? Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Ma. Bukan angkot lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Ma? Pak Pomo gak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Itu film ngeri-ngeri sedap. Ya. Kata ngeri sudah gak asing buat orang ya, Batak. Ya. Ngeri kali. Iya. Dia datang ngeri kali. Ya. Jadi kata ngeri sudah didengar oleh banyak orang. Ya. Tapi sekarang di endorse ngeri-ngeri sedap. Ya. Apa yang Ito lihat pertama sekali di skrip itu membuat Ito menerima? Ya. Jadi sebenarnya malah ketika aku say yes. Okay. Pertama kali itu bukan karena skripnya. Jadi belum baca skripnya maksudnya. Oh ya? Belum. Jadi justru aku bertemu dengan sutradara dan sekaligus penulisnya, Benedion Raja Gugu. Oh! Aduh, wawancara dia dong, kapan-kapan. Oh iya, Bang Bene, siap-siap Bang Bene. Nah, terus dia gitu, waktu itu dia cuma DM gini, Kak, maulah ketemu gitu kan. Oke. Okay. Kakak sibuk nggak gitu. Oke, hai Bene, apa kabar, salam kenal, lalalalala. Oke, yuk ketemu. Akhirnya ketemu, okay. Kita. Itu pertama kali aku ketemu dengan Bene, jam 2 siang. Oke. Okay. Berakhir, bubar jam 7 malam. 5 jam? Iya, karena kita terus ngomongin banyak hal. Tapi waktu dia ketemu aku pertama kali, dia langsung ngomong. Dia gini, Kak, aku mau bikin film. Film tentang keluarga Batak. Dan aku pengen kakak jadi ibunya. Dia bilang gitu. Wow. Belum lihat skrip nih? Belum lihat skrip. Oke. Okay. Terus kemudian dia ngomong, oh gitu, kapan syutingnya? Waktu itu 2019. Oke. Okay. Jadi dia pengen berharap itu kalau nggak salah di awal 2020 lah kita akan syuting. Oke. Okay. Mungkin tahun depan ya, Kak. Dia bilang gitu. Oke. Okay. Terus dia gitu, ceritanya tentang apa? Lalu dia berceritalah tentang keluarga Batak yang sedang ada anaknya merantau, okay. Anaknya ada 4, 3 merantau, lalu bagaimana caranya memulangkan anak-anak ini ke kampung. Oke. Okay. Nah, karena anak-anaknya udah gak mau pulang, bersiasatlah ayah dan ibunya, dia bilang gitu. Nah, terus gue bilang gitu, jadi syutingnya di mana, Ben? Syutingnya akan di kampung. Itulah yang bikin aku mau. Oh. Jadi selama ini, Bang, aku tuh punya satu impian. Kapan gue bisa main di film tentang keluarga ataupun tentang cerita tentang orang Batak? Jadi ada banyak sekali film tentang orang Batak, tapi kebanyakan mereka tidak pakai orang Batak asli. Iya. Main role-nya ataupun yang role-role pentingnya. Jadi aku cuma gini, apa kurang Bataknya aku lah? Iya, betul. Nama belakangku udah jelas Batak, Bang Aben. Muka pun sudah penampakan Batak kali. Juga sudah Batak kali. Kenapa aku selalu dilupakan untuk film-film berlatar belakang Batak? Tiba-tiba Bene datang dengan tawaran itu dengan syuting di kampung. Aku langsung bilang, aku mau film ini. Oh my. Jadi cerita Batak di kampung kita pula. Ya, aku mau film ini. Terus abis aku pulang, baru dia kirim tuh skripnya. Terus aku baca. Menarik sekali skripnya. Terus udah, ya udah. Tapi aku sebenarnya sempat bilang sama Bene gini, Ben. Tapi kamu
pikirkan lagi ya. Okay. Kalau lo punya kandidat lain, okay, silahkan lo. Okay. Or kalau lo mau audisi gue dulu, aku oke. Karena menurut gue ini film bagus. Oh. Dan lo harus jangan sampai dihujat orang dengan miscasting. Iya, iya. Jadi kalau misalnya lo tiba-tiba kepikir, kamu tiba-tiba kepikir, oh ada si A, si B, si C untuk jadi ibu. Gak apa-apa, casting aja. Aku dengan senang hati. Betul. Semua harus dilalui sebuah proses kok. Enggak lah kak, aku gak punya pikiran lagi siapa di otak aku, cuma kakak. Dia bilang gitu. Walaupun begitu aku ketemu, aku rada mikir, kenapa kan kakak kayak gini kali ya? Tapi bisa lah, aku makeup nanti. Jadi menurut dia di kacamata Bene kayak gini. Oh dia pas minta aku jadi ibu, dia bilang gini, walaupun aku tahu sih kak, ini kan ibunya sekitar umurnya tuh 54, 55 gitu. Aku tahu lah, ngeliat kakak juga pasti jauh. Jadi nanti aku usahakan di makeup. Emang menurut kau umurku berapa, Ben? Waktu itu tahun 2019 umur aku udah 49. Umur aku tuh udah mau 50. Hah? Dia gitu. Tapi oke, tetap penampakan kakak nanti kami permak. Dia bilang, oke. Supaya mamak kali. Gue bilang gitu. Supaya mamak kali. Supaya mamak kali. Terus, tapi gini, karena Ben-nya juga awalnya dari stand-up comedian. Iya, iya. Jadi aku berpikir gini, Ben, lo pasti berharap gue lucu ya. Kalau lo berharap lucu, kayaknya aku nggak bisa, Ben. Maksudnya gini, kalau kau bikinin itu naskahnya, skripnya, dan aku tinggal melakukannya, boleh. Aku pasti akan nurut sama kau. Okay. Tapi yang aku takut, kalau kau tiba-tiba di tengah film suruh aku berimprovisasi. Menurut aku nggak lucu lagi, Ben. Gitu kan. Tapi aku mau lah film ini. Terus kata Ben, enggak kak, dia bilang gitu. Film ini adalah film keluarga dan ada sisi dramanya. Okay. Nah, jadi aku pun enggak mau lucu-lucuannya tuh sembarangan. Ah. Kalau harus ada yang lucu pun itu karena natural. Situasional. Iya, 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 betul. Dan emang blending dengan ceritanya. Iya, iya, iya. Jadi kakak enggak dibuat-buat. Nah, kakak enggak usah takut sampai harus enggak lucu dan sebagainya. Itu nanti kakak pokoknya tinggal berakting dan diarahin. Oke. Okay. Udahlah. 2020 awal kan dia bilang. Awal pandemi? Dan pandemi, kelar! Gak jadi dong. Oke. Okay. Harusnya 2020 syuting ya kan? Okay. Di awal-awal ya. Gak jadi karena pandemi. Udah. Sampai aku, ya udah pandemi berjalan. Terus kita sempat, dia sempat bilang, Kak maaf ya kita belum bisa jalan. Mm-hmm. Karena PH yang tadinya mau membiayai juga mundur karena pandemi. Yeah, jadi dia juga rubah haluan dulu, dia harus memakai strategi lain dulu. Oke, nggak apa-apa Ben, tenang aja lah kau. Nah nanti pun kalau tetap loh aku kekeh ya, kalau kau mau bikin film ini tiba-tiba karena perjalanan waktu yang harus tertunda, kau pikir ada orang lain, silahkan. Yeah, kau nggak punya kewajiban harus ngajakin aku lagi, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Kalau rezeki nggak kemana Ben, tapi kalau bukan rezeki aku mau dipahas kau pun nggak bisa. Aku bilang gitu kan. Ya udah, mundur. Nah, dilala di tengah-tengah penantian itu ya, itu ada satu film nawarin aku menjadi ibu-ibu Batak dan lokasinya di Medan. Oh. Terus dia gitu udah, ini menarik sebenarnya, tapi aku udah janji sama Bene. Ah. So, aku bilang sama manajer aku, kalau ditanya lagi sama PH itu, aku mau lain kali next produksi boleh, tapi boleh nggak yang ini aku nggak ambil dulu? Karena aku udah terlanjur janji sama Bene. Aku gak mau ada dalam waktu yang bersamaan aku keluar dengan peran yang hampir sama. Mirip. Jadi ibu-ibu Batak. Iya. Dan orang yang pertama sudah aku janjikan itu adalah Bene. Dan aku suka banget sama cerita dia. Oke. Emang Medan menarik, tapi aku rasa kampung lebih menarik. Oke. Ya udah, akhirnya dengan sangat terpaksa, kebetulan mungkin juga kemudian PH-nya sudah mendapatkan kandidat yang lebih bagus. Ya dia juga nggak apa-apa. Okay. Akhirnya, pokoknya kalau kita dikejar, kita akan bilang bahwa Tika sudah terlanjur berjanji akan bergabung dalam sebuah produksi. Yeah. Jadi Tika mau konsen di situ. Okay, biar nggak biar orang gitu, si Tika mau orang Batak, ibu-ibu Batak lagi, yeah, gak gitu loh. Ya udah, itulah saking aku tertariknya sama cerita ini dan semua yang disampaikan oleh Bene, aku sabar menanti dan berani menolak produksi lain demi film ini. Dan syutingnya mulai jalan di? Nah akhirnya satu hari Bene nelfon tuh,
Karena aku pikir gini, 2020 lewat. Okay. 2021 udah masuk pertengahan. Ini pasti lewat juga. Yeah, yeah, ya yeah. Udahlah, ntar kapan lah waktunya Tuhan aja, okay, aku pikir. Okay. Tiba-tiba Benny tuh nelfon aku Oktober rasanya. Atau September gitu. Kak, kita jalan loh ini. Oh. Ah, serius loh, gue bilang gitu. Iya, kapan kau mau jalan? Kami lagi siap-siap, Kak. Kita lagi mau reiki, apa, lalalalalala, segala macam. Mungkin kalau semuanya lancar, sesuai dengan jadwal, November akhir kita jalan, Kak. Jadi kita akan reading di November awal, November akhir kita mulai syuting. Pokoknya pertengahan Desember udah harus selesai, karena takut kalau keburu Natal. Iya, 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 iya. Di Jalan Batak banyak perayaan Natal. Kejadian lah itu, semuanya sesuai dengan yang Benny rencanakan. Jadi syuting lah mulai? Jadi kita mulai reading di awal November. November. Terus udah gitu syutingnya di akhir November, 2 hari di Jakarta. Terus mereka persiapan lagi, abis itu awal Desember apa akhir, tanggal 30 November atau 29 November waktu itu kita berangkat. Kelar syuting 15 Desember, 16 kita semua udah pulang ke Jakarta. Dua minggu. Di sana? Iya. Di Balige? Di Balige. Semuanya di Balige tuh? Di Balige. Kampung kita? Iya. Jadi itu tau ya? Balerong dong ya, pasar Balige itu? Tahu. Yang ada Balerong itu? Iya, itu ya, rumah kita di situ itu. Serius? Iya. Iya, Tampu Bolon. Tampu ya. Bolon. Balige tuh ininya Tampu Bolon. Betul, ya. Betul, home base kita di situ. Iya. Jadi pas kita di sana, itu pasarnya lagi dipugar. Betul, jadi ada renovasi. Harusnya ada adegan-adegan scene, okay, di pasar itu. Okay. Tapi karena lagi dipugar, jadi kita nggak jadi di situ. Tapi kan di Tanah Batak tuh ada yang pasar seminggu sekali itu. Iya, Onan. Onan. Jadi kalau di Balige itu hari Jumat. Di Seborong-Borong Selasa. Nah, kita Porsche, Rabu. Senin. Di Lagu Boti. Ih, aku merinding loh ini. Karena aku rindu banget, pengen banget balik ke sana. Jadi dicarikan Onan yang jatuh tidak di Balige, Lagu Boti. Sebenarnya kan pengennya di pasar itu tadi, iya, apa iya, namanya? Betul, Balerong. Balerong. Tapi karena pasarnya lagi nggak bisa, ya udah cari pasar yang ramai itu sesuai dengan jadwal syutingnya hanya dapat di hari Senin. Ya Senin nyari lah, untungnya Lagu Boti. Lagu nggak terlalu, kan jauh, terlalu jauh, betul, betul. Jadi base-nya kru semua di Balige. Di Balige. Hebat itu. Aduh, makanya aku tuh cuma bilang gini loh, Bene makasih aku udah dipilih, terus dia gitu tidak cuma Bene, ada Pak Dipa sebagai dari Imaginary, terus ada juga Pak Angga Dwi Sasongko dari ini, apa namanya, Kata Nika itu eksekutif produser. Karena aku cuma mikir gini, harusnya mungkin kalau ini bukan Bene dengan idealisme dia, mungkin ini udah orang lain. Iya. Yang aktingnya lebih bagus, walaupun dia bukan Batak. Iya, 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 ya, betul, betul. Tapi Bene itu tetap nggak ada lagi orang yang ada di pikiran aku, Kak. Iya. Hanya kakak, dia bilang gitu. Dan aku berusaha aja menjalaninya dengan sebaik mungkin, walaupun mungkin tidak. Mudah-mudahan hasilnya, Bene cukup happy dengan hasilnya, semua orang-orang cukup happy. Tapi aku tetap siap semuanya, menyiapkan diri dari sekarang untuk menerima semua kritikan. Iya, iya. Hujatan, bahkan hujatan yang sangat mungkin nanti masuk gitu loh mungkin. Karena gini, kita tuh syuting ini semua bahasanya Indonesia. Tapi okay, karena Bene juga nggak mau sampai ini terlalu segmented. Oke. Okay. Apa, Batak itu, kultur Batak itu sebenarnya sangat bungkus. Iya. Tapi cerita yang ada di dalamnya sebenarnya bisa terjadi di suku manapun. Iya, 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 betul. Tapi karena Bene adalah orang Batak dan dia ingin sekali bikin film tentang Batak, ya, dia pakailah, dan dia tahu betul tentang adat istiadat ya, dan kebudayaan Batak. Iya, jiwanya di situ. Iya. Jadi dia pakai, ya, karena dia hatam banget lah. Iya, iya. Jadi dia pakainya Batak dong. Kalau dia nggak terlalu hatam, terus dia pakainya Jawa atau Sunda, malah jadi miss. Tapi sebenarnya jadi, cerita keluarga Batak ini related dengan banyak keluarga justru, lain di luar Batak. Justru sangat related. That's why dipakai bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Tapi karena kita tinggalnya di kampung, kita harus ngomong bahasa Indonesia dengan logat dengan aksen, sana. Dengan ya, logat Batak. Betul. Dan yang sangat berbeda dengan logat Medan. Betul. Sebenarnya. Logat, nah ini juga satu hal yang baru yang kita temukan. Bahwa orang Batak di kampung itu ngomongnya bukan logat Medan. Beda, karena jadi, Medan sudah terpengaruh dengan banyak hal. Udah banyak kultur kan. Iya, Melayu. Jadi misalnya kayak ada naskah gitu, kau jangan begitu. Nanti Bene akan gitu, Mak. Nah, di sini dia udah manggil aku Mama, karena semua udah manggil Mama. Semua kru manggil aku Mama. Mak, kau
Kalau kau atau ko itu Medan. Iya, Klean. Jadi kalau harus kau. Kau. Kau, kau. Ya, hanya persoalan kau aja itu bisa bertek-tek beberapa kali gitu. Oke. Dan Ben very detail. Okay. Karena dia tahu banget cerita dia yang bikin, sutradara dia, dan dia udah tahu tuh frame-nya kayak apa di otak dia. Jadi dia detail sekali. Mak, ini enggak bisa gini. Ben enggak boleh ya aku gini. Enggak, Mak. Cobalah sesuai dengan skrip yang udah aku tulis. Okay. Ininya di sini. Wow. So soul-nya nyampe. Iya. Insya Allah. Iya kan? Iya kan maksudnya gitu. Iya kan semua nyampe bener-bener. Tapi iya. Jadi Bene tuh mendelivernya ke kita, para cast, ya karena dia tahu banget. Iya betul. Dan dia kan putra daerah. Iya benar benar. Lahiran besar di kampung. Iya ya. Dan dia perantauan juga. Betul. Dia sekolah di UGM. Dan jadi akhirnya dia bisa meresapinya karena dia hidup di situ. Iya, itu. Iya. Jadi okay, dia emang istilahnya dia memberikan banyak usaha dan hatinya di produksi ini. Jadi aku juga dari kemarin tuh yang cuma udah ya udah kita do our best ya Ben. Iya. Terus kita berdoa, Tuhan pasti perhitungkan semua apa yang sudah dilakukan oleh kita gitu. By the way, ini film pertama Bene ya? Enggak, Bene ini film kedua. Okay. Sebelumnya dia pernah bikin Ghostwriter. Ghostwriter. Okay, okay. Namanya Ghostwriter. Tapi yang kedua ini dia bawa langsung di kampung halaman. Iya. Wow. Nah, jadi itulah kalau tadi itu nanya di skrip apa yang bikin aku mau. Sebenarnya justru waktu itu belum baca skripnya, tapi ketika Bene menyampaikannya. Nah, bertemu sutradaranya ini, penulisnya. Dan aku jadi, justru kan orang kan, gue jadi ibu gak mau. Gue jadi ibu, Ben. Ayo. Punya anak empat. Punya anak empat, udah gede-gede. Gue jadi istri. Terus dia gitu, dengan karakter seperti demikian. Dan syutingnya adalah di Tanah Batak. Kampung. Aduh, keren. Oke, ayo Ben. Gitu. Dan sesuatu yang over itu tuh menanti 2 tahun hampir. Menanti, ya. Itu aku ketemu sama dia tuh sekitar Oktober. September 2019 pertengahan, apa kalau nggak salah. Yang harusnya syuting awal 2020 pandemi datang. Jadi 2 tahun kemudian baru syuting. Iya, betul-betul. Nah, karena ini cerita Batak, di masyarakat, stereotype mengenai Batak pasti kita sudah tahu sama tahu lah ya. Orang Batak itu selalulah orang sebut keras. Ya kalau saya tanya ke beberapa orang, tentu mereka orang Batak itu keras, kaku. Banyaklah hal-hal yang mungkin di masyarakat dan kembang. Nah setelah itu terjun ke film ini, terjun di kampung halaman. Sebenarnya bagaimana menurut itu? Apa yang di benak saudara-saudara kita di luar sana mengenai Batak itu dibandingkan dengan perasaan dan pengalaman itu selama syuting dan menyelami karakter itu di film ini. Iya. Jadi kalau orang Batak kaku mungkin benar. Oke. Okay. Bukan mungkin. Jadi gini, kaku tuh dalam artian dia tuh canggung aja. Oh, canggung. Ketemu kata yang bagus. Canggung. Jadi mungkin dia nggak bisa tuh yang kayak lebih luas kayak orang-orang atau kita orang Batak yang sudah lahir di Jakarta Iya. Gitu. Hai. Jadi ada satu pemain. Jadi kan ini di produksi ini kita juga harus mengangkat putra daerah ya. Jadi ada kayak pemerintah daerahnya tuh minta kalau lo mau nyari figuran, lo mau nyari yang jagain syuting lo, kalau bisa dari bukan kalau bisa sebaiknya dari orang-orang lokal. Iya betul. Orang lokal benar. Yeah. Jadi kayak figuran apa segala macam kita ngambil dari sana. Yeah. Nah ada satu, ini ceritanya ibu aku di situ. Oh jadi ibu, okay. Dia adalah opung-opung yang punya toko di pasar. Oke. Okay. Jadi si Bene itu approach. Aku lupa namanya opung siapa ya, inang siapa ya. Napi Tupulu tapi rasanya dia. Oke. Okay. Ya. Pokoknya Bene tuh lagi makan durian. Terus kalau nggak salah si inang ini yang punya. Oke okay, oke. Okay. Jadi gini. Jadi gue pengen deh dia main, coba tanyain, bisa loh inang ini, hebat kali. Udah nih, singkat cerita ketemu nih sama aku pas ini. Hai inang, aku anak inang ceritanya. Iya, terus dia kok ibu-ibu Batak kan, terus? Opung-opung gitu cuek, masih ngerokok. Inang umur berapa? Aku bilang, 72. Kau anak, berapa umur? Nah itu, kekakuannya begitu. Iya. Tapi bukan berarti dia galak. Iya. Jadi kan kalau orang nggak tahu orang Batak, mungkin orang gini, ih males banget deh gue orang kita baik-baik deh gitu. Dia cuma yang, atau sambil makan, inang makan, mau diambil apa? Gak usah, ada minumku. Yang gitu. Ya kan kesannya galak, padahal tuh dia
merespon loh. Iya, iya. Sedikit sampai akhirnya terakhir-terakhirnya dia gitu. Tetap dengan gayanya gitu. Kau mainlah ke ini. Ya. Aku bikin mie goma enak. Enggak ada yang lebih enak mie goma di Bali gini dari aku. Okay. Datang ke rumah. Iya, Inang. Aku pengen banget. Tapi gimana, Inang? Padat kali lah syuting kami. Okay. Terus tanggal 16 pagi kami udah mesti pulang. Oke. Okay. Ah, enggak. Nah, kalian ke rumah. Pokoknya kalau datang ke sini harus ke rumah. Iya, Inang. Aku janji. Nanti aku sama ibuku kalau emang mau liburan ke sini, aku main ke rumah Inang. Inang rumahnya di ini kan, deket Pasar Bali. Iya, kan? Iya, Pasar Bali gitu. Itu yang ada duren, yang apa. Tapi ngomongin begitu. Iya, kan? Iya, oke. Okay. Tapi mereka baik sebenarnya. Iya, gitu. Iya. Jadi ekspresinya saja yang berbeda. Buktinya harus mampir makan. Iya. Big makan masakanku. Bener. Terus kayak misalnya orang Batak tuh kalau ngomong teriak-teriak. Kalian harus datang ke sana. Itu bukit dengan bukit. Iya, betul. Iya kan? Betul, betul. Terus udah gitu belum lagi ada ladang dengan ladang. Jadi mungkin emang mesti teriak ngomongnya. Yeah. Jadi ya ke bawah. Betul. Kan, tapi kan itu kultur. Betul. Dia ya. Ya, manggil anaknya, juga. Didi ada ho. Nah, itu. Nah, satu lagi nih. Jadi teman-teman aku juga sering ngeledekin gitu. Aduh, orang Batak tuh kaku banget ya buat gini-gini. Lo mesti gue ajak ya ke Balige ya. Kita nanti lewat pematang sawah gini-gini, kita naik mobil terus nanti mereka lagi bawa kerbau apa, panggil aja. Hei, Oma. Iya. Pasti dia kan. Hei, gitu. Bahkan nanya, sao do pestania lagi sogot? Adiga pestanai, sao do mabuan ulos do hita, manang boras. Ah, itu. Gitu, itu nyata loh. Iya. Karena disana, jadinya kita ke pesta itu bawa ulos atau beras kita ini, atau tupak. Iya. Itu bener loh itu. Iya. Bisakah kita bilang itu orang yang tidak menit suara? Karena memang keadaan membuat mereka harus bersuara lantang. Dan mereka yang gitu, kalau disapa gitu juga gitu. Walaupun mungkin beda dengan di maaf ya, bukan mau rasis. Mungkin di tanah Jawa misalnya, mari, mari. Kalau orang Jawa mungkin lebih ekspresif. Yeah. Kalau Inang pulang dulu, iya. Gitu dong, tapi bukan berarti mereka emang begitu budayanya. Jadi gimana dong? Dan itulah kekayaan kita. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Bersyukur kita lihat orang berbeda-beda. Iya. Makanya kalau ada perkawinan antar suku, ya kan jadi bisa saling belajar. Toleransi. Bertoleransi. Iya, dan betul. Akhirnya kaya. Itulah. Kaya memiliki banyak hal di negeri sendiri. Terus kayak misalnya kita lagi syuting ya, kan pinjam rumah penduduk gitu kan. Oke. Terus kayak gitu, Inang boleh satabi boleh ke toilet? Boleh, boleh, boleh. Gitu kan, ngomongnya gitu kan. Tapi nanti lagi duduk, ada pisang, makanlah kalian. Makan pisangnya, gitu kan. Jadi kayak dipaksa, tapi baik kan. Seperti marah, nah, makan bisa. Cuma beda cara aja, mungkin kalau di tanah Jawa bisa, ya makan, ayo makan gitu. Kalau sana, makanlah. Dari kebun itu, makan, enak. Ini kalau orang yang gak tahu orang Batak, mungkin ngeri kali gitu. Disuruh makan apa dimarahin gitu kan. Tapi that is our culture. Dan betul. Itu membuat ini Indonesia kaya, betul. Iya. Dan by the way, turis dari luar negeri datang justru melihat hal-hal yang indah loh. Iya. Di ekspresinya mereka, di kehidupan sehari-hari mereka. Iya. Oke, nah kenapa pula judulnya Ngeri-Ngeri Sedap? Nah. Karena apakah setelah ngeri-ngeri jadi sedap? Gimana itu? Amin, Joko, amin. Jadi gini, kalau ngeri-ngeri sedap itu, ini Bene yang lebih tahu. Jadi okay. Gini loh. Jadi Bene tuh pernah bikin buku namanya Ngeri-Ngeri Sedap. Oh. Tapi film ini bukan adaptasi dari buku itu. Oke. Okay. Ini berbeda sekali. Jadi ketika Bene membuat cerita ini udah jadi, terus dia hanya bingung aja apa ya yang gue kasih judulnya ini apa ya. Okay. Terus dia ingat dia punya buku dulu namanya Ngeri-Ngeri Sedap. Ah tapi jangan nanti orang pikir adaptasi. Iya, betul. Tapi berhari-hari dia nggak nemuin judul yang pas. Oh. Akhirnya dia pikir, di cerita ini emang kondisinya, situasinya tuh ngeri-ngeri sedap. Oh. Ya udah deh, gue taruh aja judul ini. Oh. Gitu. Ada karya yang dulu yang tidak ada sangkut bautnya, tapi jadi aplikatif. Iya, judulnya aja sebenarnya. Aplikatif karena isi cerita ini ngeri-ngeri sedap. Karena isi cerita ini ngeri-ngeri sedap. Lalu kita kemudian berusaha nyambung-nyambungin. Jadi selama syuting tuh kita ada juga beberapa hal yang ngeri ya. Misalnya kayak di hari keempat atau ketiga syuting tuh Boris Bokir tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit karena HB-nya rendah. Oke. Okay. Jadi HB dia rendah sekali. Terus akhirnya sementara di rumah sakit di Balige tuh minim sekali darah, harus minta PMI dari Medan. Oke. Okay. Mendatangkan dari Medan lama lagi. Akhirnya semua kru yang darahnya O dikumpulin,
suruh ambil, Monastir, suruh okay. diperiksa. Dari ada mungkin 18 atau 15 orang, ya, yang bisa cuma 3. Oh. Tapi puji Tuhan itu pun menolong, HB-nya yang tadinya sekian naik. Okay. Dan mukanya yang tadinya pucat jadi seger. Seger. Oke, okay. Itu kengerian pertama. Kengerian pertama. Kengerian kedua di hari berikutnya, berapa seminggu kemudian, Gita Bebita tiba-tiba harus diangkut ke UGD. Karena ternyata asam lambungnya kambuh. Oke. Okay. Itu udah ngeri. Bebannya udah diem aja, udah yang aduh ini kenapa ya film gue ya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi untungnya Gita nggak sampai dirawat dan malam itu juga dia bisa kembali lagi ke lokasi dan menyelesaikan. Okay, okay. Ngeri. Ngeri lagi. Okay. Terus ada satu juga scene di Lapo Tuak, itu hujan dari sore sampai malam sampai okay, Bene bilang tungguin. Sampai akhirnya kita hujannya kenceng deras dan itu kan dingin sekali ya di sana. Okay, okay. Dan kebetulan ada scene aku, jadi yang lain pada tidur anget-anget di rumah, gue kedinginan gitu kan. Sama yang lain lah beberapa. Okay. Akhir hari itu kita tidak jadi syuting, kita pulang dari sana jam 3 pagi. Dalam keadaan tidak jadi syuting karena hujannya tidak berhenti. Oke. Okay. Ngeri lagi. Ngeri. Dan memang scene-nya scene sore ke malam? Iya. Lapo. Terus dah. Abis itu menjelang terakhir hari-hari terakhir, ada satu kru kita yang asisten dari DOP kita yang juga tumbang masuk rumah sakit gara-gara asam lambung juga, terus mungkin masuk angin capek. Dia sampai dirawat, ngeri lagi. Ngeri, oke. Okay. So, aku cuma bilang gini, Ben, sabar ya, Mang. Ini kalau gue ngelihatnya satu aja, yeah, Tuhan yeah. sayang banget sama kamu. Yeah, iya, betul. Tuhan sayang sama produksi ini. Dikasih semua yang ngeri-ngeri, mudah-mudahan hasilnya sedap ya. Betul. Dan sedapnya lagi toko, sedapnya lagi bisa di bioskop tayang. Nah, itu makanya. Iya kan itu? Jadi aku bilang, iya. Jadi akhirnya kita tanemin itu aja, ngeri-ngeri sedap tuh. Semua yang ngeri-ngeri sudah kita lalui. Mudah-mudahan nanti hasil akhirnya sedap. Aduh, keren banget. Setelah badai, akan ada terang. Amin. Yang saya paling seneng adalah di poster di mana-mana itu udah bercerita tayang di bioskop 2 Juni. Iya. Itu kalau kita lihat film-film terakhir kan belum berani se-state itu. Karena iya. keadaan sudah makin membaik itu dan teman-teman, aku lihat posternya tuh firm. Iya, iya. Tunggu tanggal penayangannya di bioskop 2 Juni. Iya. Itu menggerakkan kita semua loh itu. Iya. Kita yang ulang tahun tanggal 2 Juni pun sudah diblok waktunya, nonton rame-rame. Dan itu 2 Juni kan memasuki semester terakhir itu. Iya, jadi harusnya kalau orang-orang sales pas banget itu toh. Orang yang berjual sebagai sales itu di bulan Mei udah mendapat hasilnya kan? Biasanya awal minggu awal itu mereka rilis bisa, dulu. Iya ya. Aduh, amin, sebelum amin, mengejar amin, target Tuhan. Semester 1 Juni toh. Iya ya, amin. Ekonomi Indonesia termasuk film akan bangkit. Iya, amin. Jadi teman-teman semua, ngeri-ngeri sedap. Mungkin hidup kita juga begitu dalam masa-masa pandemi ini ya. Ngeri. Masuk rumah sakit keluar iya. sehat lagi. Iya. Ya, ekonomi hampir gimana usahaku ini? Hidup juga kita. Iya. Jadi ngeri-ngeri sedap itu hendaknya kita terjemahkan bukan sebagai judul film saja, tapi itulah hidup. Selalu ada suka dan duka. Betul, keren. Gita Tika, tanggal 2 Juni ini waktu terbaik untuk kita menonton. Tapi saya perlu sekali tahu, yang menurut Ito cocok untuk kita ajak nonton. Siapa saja Itoku? Jadi yang semua kalangan. Okay. Semua kalangan dari, ini adalah sebuah film keluarga. Yes. Tentang keluarga. Dan cerita di dalamnya sedikit banyak ada yang... pasti banyak yang berelasi atau relate ke kehidupan keluarga sebenarnya. Jadi film ini sangat cocok untuk ditonton baik dengan keluarga dari bapak, ibu, sampai anaknya, sampai opung Namboru dan semuanya itu apa namanya cocok sekali film ini. Atau dengan teman-teman mereka yang masih single pun cocok sebenarnya. Oke. Okay. Ya karena kan kita di sini bercerita tentang ayah, ibu dan anak. Kalau misalnya kita sudah berkeluarga, kita jadi seorang ayah, seorang ibu, yeah. tapi kita punya anak, atau kita tetap menjadi seorang anak buat ayah ibu kita. Betul. Iya kan? Jadi ini adalah sedikit garis besar dari cerita ini adalah masalah komunikasi sebenarnya. Semua keluarga menurut aku pasti punya isu di dalamnya. Yeah, yeah. Entah itu besar atau kecil, pasti ada persoalan. Dan berbeda-beda. Iya. Dengan kadar berbeda-beda, tapi esensinya. Iya. Komunikasi. Iya.
Nah, setiap persoalan menurut aku itu kuncinya adalah komunikasi sebenarnya. Iya, itu, iya. Dalam kehidupan berrelasi itu kan sebenarnya yang paling penting komunikasi. Aku bisa hadir di sini ngobrol sama Ito karena iya. Ito mengkomunikasikannya ke aku. Iya, kalau iya, Ito diem aja aku nggak pernah tahu. Iya, iya, itu. Iya kan? Jadi sebenarnya ada salah satu benang merahnya adalah masalah komunikasi. Nah, mudah-mudahan film ini nanti juga bisa menjadi refleksi buat keluarga dari teman-teman yang akan nonton. Tidak untuk menggurui, tidak. Okay. Namanya juga sebuah karya seni gitu kan, pengen menghibur. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang bisa dijadikan sebuah inspirasi yang baik buat teman-teman. Pembelajaran? Nah, itu adalah bonus dan sebenarnya kita juga inginnya seperti itu. Jadi okay. Kalau bikin karya tuh ada sesuatu yang tertinggal yeah, dari yeah. mereka yang menikmatinya. Yeah. Jadi ada yang dibawa pulang? Betul. Pengennya sih begitu, selain terhibur, yeah. tapi juga ada sesuatu yang bisa diaplikasikan, CL. Yang kemudian memicu untuk mengaplikasikan sesuatu yang bagus di dalam keluarga. Yeah. That's why, makanya yang mari yang nonton itu boleh dari orang tua sampai anak-anak, yang sepuh sampai yang muda, itu semua bisa. Dan satu lagi, bungkusnya memang Batak. Bungkusnya memang tentang kultur keluarga Batak. Tapi sebenarnya persoalan yang di dalam, yang seperti yang tadi aku sempat bilang, itu bisa relate to everybody. Okay. Semua orang mungkin dalam keluarganya juga mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang bukan Batak juga nggak jadi yang nggak ngerti gue film Batak. Justru sebenarnya ini adalah kesempatan teman-teman untuk tahu seperti apa kultur Batak. Karena di dalamnya juga ada satu scene, ada beberapa scene yang menggambarkan adat Batak di situ. Oke. Walaupun hanya melihat sedikit dari permukaan, tapi setidak-tidaknya punya gambaran, oh begini ya di kampungnya Batak. Dan kemudian, kenapa juga harus nonton ini walaupun kamu bukan orang Batak? Kamu akan melihat keindahan Danau Toba. Oh, para wisata kita sedang didorong. Ya. Jadi sebenarnya ini juga lucu sih Bang. Bene dan teman-teman produser ini tidak berniat untuk misalnya mengkampanyekan apa segala macam itu enggak. Tapi kan memang lokasinya di situ. Iya, iya, iya. Ini jadi bonus gitu ya. Selain tadi yang aku udah jembrengin, iya, iya. Kenapa alasan untuk nonton. Iya. Termasuk juga pemandangan, scenery-nya di dalamnya. Jadi bisa tahu selama ini hanya denger Danau Toba kayak apa sih. Lihat aja filmnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pokoknya enggak kalah sama Swiss. Asik. Enggak kalah sama yes. The Sound of Music tuh okay, kan, okay, okay. Aku jadi ada ini bocor lagi jadi ada satu adegan di sebuah bukit namanya Bukit Holbung. Holbung, tahu. Astaga Tuhan itu bagusnya ya ampun kita aja jalan ke sana tuh naik. Oke. Okay. Dan kita mesti jalan karena nggak bisa kendaraan. Okay. Semuanya mesti jalan. That's why kita berangkat subuh sekali jam 3. Oke. Okay. Supaya kita ngejar sebelum gelap udah selesai syutingnya. Tapi begitu sampai di atas bukit itu semua lelah, semua capek, terbayar. Semua kepegelan kaki itu terbayar. Aku cuma bilang ini Bene, terima kasih ya Mang. Oke. Okay. Ini Mbak, ini indah sekali Bene. Itu yes. Semua kru, cast, semua nggak ada yang bilang nggak indah. Okay. Waktu kita harus turun dari bukit itu, kita tuh kayak sedih. Kayak gue juga sampe yang, Tuhan udah nih pulang nih. Udah nih, ya udah Mama masih mau di sini, cepet-cepet foto-foto apa gitu-gitu Mak. Oh kita masih ada scene di bawah Mak, jadi nggak okay. Bisa lama-lama ayo. Aduh, itu indah banget dan aku bangga menjadi orang Batak punya tempat pariwisata yang seindah itu, tapi more than that, aku bangga karena itu bagian dari Indonesia. Iya, gitu. Betul. Jadi kalau sama ini kita udah sering ke tempat-tempat wisata yang lain, cobalah untuk kemudian sekarang yeah. Mulai ke Sumatera. Kan ada 10 Bali baru tuh, betul. 10 destinasi Bali baru. Setiap tahun kunjungi satu? Iya, atau setiap 3 bulan lah. Iya. Enggak, jadi gitu, jadi itu hal-hal yang bisa menjadi alasan teman-teman untuk menonton lebih ceritanya yang bisa relate to every family, terus dia gitu pemandangannya yang indah, terus biar tahu adat Batak seperti apa, dan pastinya juga hiburan, dan ada orang-orang yang diidolakan mungkin main di sana seperti Boris Bokir, ya, Bebita, Lolo, Indra Jegel, Bang Arswendi. Dan saya, mudah-mudahan saya ada yang mengidolakan. Banyak dong. Oh iya, terus iya. Paling cocok. Iya, paling cocok. Nonton film ini, kalau untuk yang masyarakat Batak ya. Iya. Punguan, apa sih punguan tuh? Punguan, kumpulan. Ya? Jadi mau kumpulan. Marga. Persahutaon. Perkampungan, jadi misalnya Kelapa Gading, iya. Persahutaon, Bintaro. Atau ini kalau di gereja tuh ada Naposo Bulung. Naposo Bulung, Punguan Ama, iya, atau Punguan Nina. Betul, nah iya itu kan? Gen, ini bukan jangan dilihat kalau tadi kita ngomong gereja dan sebagainya, nggak ada. Iya, ini. Betul.
Jadi kalau misalnya teman-teman yang bukan Kristen pun silakan nonton, karena tidak tentang agama, agama ya. Gitu ya. Cuma emang kan kebanyakan masyarakat Batak emang kebetulan saja Kristen ya, dan dia punya perkumpulan yang ada di gereja. Betul. Jadi silakan diajak gitu loh. Dan kalau mereka pulang ke kumpulannya lagi, itu related banget loh. Anakku banget loh, nomor 3 itu anakku banget loh. Itulah. Itu nomor 1 itu, aduh, kayaknya filmnya anakku deh itu. Jadi maksudnya, kadang-kadang kita melihat sisi lain dari keluarga kita setelah kita lihat sesuatu loh. Ya, jadi kita pun begitu di Indonesia, jangan-jangan dengan mengenal Batak lebih baik, kita akan lebih memahami juga keluarga kita yang bukan Batak. Betul. Dan ini kan juga bungkus cerita aslinya adalah bagaimana memanggil anak-anak yang merantau untuk kembali ke kampung. Kayaknya kalau ngomongin soal merantau, nggak cuma punya orang Batak, tapi memang orang Sumatera tuh banyak sekali yang merantau ke Tanah Jawa. Betul. Ya kan? Mudah-mudahan yang masih punya keluarga di kampung itu bisa relate. Iya, udah lama nggak aku telepon mamaku. Iya, betul. Udah lama nggak aku telepon bapakku. Betul. Udah lama nggak aku lihat ladang opungku misalnya, atau ladang nenekku, ladang apalah, ninikku. Nah, tapi yang lebih luas lagi ya, itu yang namanya merantau tidak saja antar provinsi, tapi juga antar negara. Iya, betul. Saudara-saudara kita kan banyak yang sekolah di luar negeri. Betul, mengadu nasib, betul. Ya, kalau misalnya someday mereka bisa nonton film ini, jadi mengajak mereka pulang lah. Betul sekali. Jadi banyak dimensi di luar konten utamanya Batak. Iya. Tapi dimensi berkeluarga, dimensi berkomunikasi, dimensi budaya lebih antar bangsa, dan juga kerinduan kita untuk selalu menjaga dari mana kita berasal. Betul, itu dia. Suci, kalau wawancara sama motivator yang begini nih, aku nggak capek mikir kalau kehabisan kata-kata dia yang masuk. Baik teman-teman, hari ini saya bersyukur secara pribadi karena saya juga berasal dari Tapanuli, saya terpanggil untuk mengeksplor film ini sebelum tayang di layar lebar. Dan di channel saya izinkan teman-teman juga boleh kasih masukan di channel saya dan di channel Litotika, siapa saja yang Anda akan ajak nonton. Iya dong, please, pokoknya semua pemuan, opung-opung semua. Betul. Terus nanti kalau udah nonton, jangan lupa tag kita, kasnya. Iya. Dan aku terbuka dengan untuk semua segala kritik, saran, bahkan hujatan. Aku udah berdoa sama Tuhan, beri aku kekuatan. Kuatkan. Karena walaupun aku orang Batak, justru takutnya justru gini. Iya sih. Kan dia baru Batak. Iya sih. Iya. Karena dia sangat tidak Batak di situ. Misalnya. Iya. Atau mungkin mereka juga, dia ya jelas aja dia orang Batak. Ada juga. Iya, betul. Pokoknya apapun aku terima. Dan itu memperkaya untuk tantangan berikutnya, kan? Iya, supaya aku lebih bagus lagi. Teman-teman semua, saya selalu ingat kalimat ini setiap pulang ke kampung. Dan saya yakin Anda yang pulang ke kampung mudik juga merasakan itu. Kalimatnya seperti ini. Selalu ada hal yang baru yang kita temui setiap kita melangkahkan kaki pulang ke kampung kita. Itokku ini sudah tercerita mengenai Batak lama di keluarganya sendiri. Tapi saat dia melangkahkan kakinya ke kampung halaman, dia menemukan begitu banyak hal. Itulah kenapa pemerintah juga mendorong kita untuk mudik. Bukan hanya karena ekonomi juga mesti disebarkan ke daerah, tapi lihat apa yang bisa diperbaiki di kampung. Itulah esensi sebetulnya kita pulang kampung. Ya, sekali lagi, selalu ada hal baru yang ingin kita perbaiki saat kita melangkahkan kaki ke kampung halaman. Remaja Tampu Bolon, dan itu saya Tika Panggabean. Mari sama-sama menonton film ini sebagai ekspresi dukungan Anda pada ekonomi kreatif Indonesia. Ya. 2 Juni di bioskop. 2 Juni di bioskop, kesayangan Anda semua. Ya. Serentak di seluruh Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia. Jangan lewatkan teman-teman, jangan biarkan orang lain bercerita ke Anda mengenai film ini. Anda yang harus menikmatinya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di titik balik berikutnya. Thank you so much. Mau lihat Tegodang itu. Jangan lupa subscribe, kemudian juga komen, dan berikan beberapa masukan untuk perbaikan tamu-tamu kami yang Anda inginkan hadir. Remaja Tampu Bolon, titik balik, sampai jumpa. Yeay.